الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Udah sampai ke makamnya papa, kita ke makam papa dulu, kemudian kita memberikan salam kepada ahlul kubur ya, ahli kubur. Setelah itu kita kembali lagi ke pesantren. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thank you.
ada rendang begitu ya. Jadi hari raya Idul Fitri ini adalah hari raya makan-makan ya, hari raya bergembira. Jadi kami makan-makannya di pesantren ini, insyaallah. Nah, udah selesai ya acara di Maskal Hufaz. Alhamdulillah. Tadi udah banyak anak-anak, warga sekitar datang ke sini. Alhamdulillah kami bahagia sekali. Selanjutnya kita akan menuju ke rumahnya Riches ya. Iya, rutin ke kita ya. Masih ada amanah yang harus ditunaikan. Amanah dengan Riches itu adalah Riches bilang, aku ini tiap tahun bersama dengan membagi angpau ya untuk anak-anak sekitar. Jadi sekarang Richesnya lagi pulang ke Langsa, ke Aceh, ke tempat suaminya. Jadi diamanahkan kepada kita dan kepada keponakan-keponakan. Nanti anak-anak kita ya yang akan membagikan ya, belajar untuk berbagi. Senang banget ya hari ini ya, Masya Allah. Walaupun lelah tuh iya sih, bener. Kita kurang tidur deh, karena takbiran iya. Sampai malam kan. Tetap bahagia ya, tetap rasanya bahagia. Kayak plong gitu, bersyukur gitu. Yaudah, kita lihat ya bagaimana keadaan di rumah Riches. Ini dia. Sampailah kita di penghujung hari ini sudah malam ya, kegiatan kita full dari pagi sampai malam, dan malam ini diakhiri dengan bersama ibu, bersama adiknya ibu, keluarga besar kita semuanya berkumpul di rumahnya Riches ya, mulai dari adik-adiknya Bang Ori, kemudian keluarganya ibu, maksudnya om kami, itu semuanya berkumpul di sini lah. Ibu gimana lebaran hari ini, satu hari ini capek nggak? Capek nggak hari ini? Udah istirahat ya tadi ya? Istirahat. Ibu senang nggak hari ini? Senang. Apa yang bikin ibu paling senang seharian ini? Ya senang lah, bisa masih hari raya rame, sholat rame-rame. Setelah berapa tahun kita nggak sholat di lapangan ya? Sholat di lapangan kan seru, enak banget itu sholat di lapangan, senang. Ibu udah sehat sekarang, kemarin kan ibu sempat sakit tuh. Iya, karena kurang tidur. Jadi tidurnya telat, abis sahur ibu nggak tidur lagi. Tidur jam 12, bangun jam 3 pagi, setiap hari lagi, ngaji, baca Quran, sehari itu minimal 3 juz, bayangin teman-teman sekalian. Nah akhirnya akhir-akhir drop, tapi untungnya udah khatam 3 kali ibu ya. 3 hari mau lebaran, ibu udah nggak kuat. Udah khatam, alhamdulillah, kemudian jatuh sakit, tapi sekarang lebaran sehat ya bu? Beneran bu, apa masih lemes? Udah sehat, karena ibu kan bayar utang-utang tidur. Ya. Ibu punya utang-utang tidur yang banyak, jadi ibu udah alhamdulillah gantiin ke. Jadi teman-teman ya, ibu itu tidak hanya sekedar bulan Ramadan itu khatam 3 kali, sehari 3 juz itu minimal ya. Kemudian waktu tidurnya dikit sekali. Dan tapi ibu itu waktunya kan dibagi-bagi, nggak sekaligus. Iya, dibagi-bagi kan pagi misalnya 1 juz, siang 1 juz. Ya. Ya. Abis sholat subuh ya. Sampai 6:30, ya. Abis itu 8:30 sampai jam 10 lewat. Abis itu ngaji lagi sebelum zuhur. Nah, itu. Dan ibu juga banyak banget kasih hadiah THR angpau ke semua orang. Mulai dari keluarga, ke orang-orang sekitar. Kenapa sih, Bu? Ibu sebegitunya saudara-saudara dikasih gitu ya? Ya karena kan THR itu sangat ditunggu-tunggu sama kan zaman oke kecil juga. Ibu kan ingat zaman oke kecil. Oke kecil kan senang kalau mengejar-ngejar ampun, kalau diajak ke tetangga kan oke kan senang, ya, senang. Itu. Jadi ibu menyenangkan satu orang ya? Iya.
karena pada senang. Sampai tadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman tadi lihat ya ada video bagi-bagi angpau, itu tadi Om Idan yang bagi angpau ya, karena itu rame banget. Itu sebenarnya jatah angpaunya itu udah habis, tapi Bu tambahin lagi teman-teman sekalian, walaupun memang nggak bisa akhirnya semuanya ya. Tadi mungkin ada sekitar, nggak tahu ada berapa orang itu, ada seribuan orang kali ya teman-teman sekalian. Ribu, jutaan, miliar, jutaan. Tapi periode apa sih, ronde pertama itu nggak seramai itu ya. Tadi masih tertib ya, tertib tertib ya, 50 lah udah dapet 50 lebih ya. Kaca apa sih? Sisanya tadi ada yang agak bingungnya itu karena ada yang keluar masuknya rame-rame ya. Gitu. Jadi tadi tuh ada nggak tahu ya, mungkin seribuan kurang lebih ya teman-teman sekalian. Tapi Ibu dan Icis hanya menyediakan angpaunya itu 400 orang. Jadi kita juga minta maaf ya Bu ya kepada teman-teman tadi, warga sekitar tadi yang udah menunggu, minta maaf karena memang belum bisa semuanya diberikan dan kita juga nggak menyangka bahwa seramai itu. Tapi mudah-mudahan insya Allah ada rezekinya ya Bu, insya Allah ya. Kita bagi-bagi nggak seramai itu kok. Oke. Oke, sekian dari kami, semoga semuanya bahagia di hari raya hari raya Idul Fitri ini dan sehat-sehat selalu yang paling penting. Ibu juga sehat-sehat dan kayaknya Ibu bahagia ya, sudah kayaknya komplit deh semuanya ya Bu ya, kebahagiaannya udah komplit di hari sempat raya, sempat ziarah ya kita ya, sempat ziarah ke makam papa juga. Sekian daripada kita semua, terima kasih telah menonton vlog ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.